اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر كتاب رب الله سبحانه وتعالى dengan taufik daripada Allah, kurniaan dan juga inayah daripadanya, kita diberi peluang untuk berada pada malam ini menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Al-Adhkar bagi Imam Nawawi rahimahullah, yang mana kita berhenti pada muka surat 101 dah. Yes. Salah 9 ucapan setelah takbiratul ihram. Kita baca daripada terjemahan Al-Adhkar Imam Nawawi, kemudian kita akan ambil daripada kitab Al-Adhkar karangan pengarang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan setelah takbiratul ihram. Bacaan setelah takbiratul ihram memiliki banyak hadis yang secara keseluruhannya difokuskan kepada bacaan berikut. Allahu akbar wa kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Maha suci Allah di pagi dan petang hari. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa a'taraftu bidhanbi, faghfir li dhunubi jami'a, innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, wahdini li ahsani al-akhlaqi لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله، والخير كله بيديك، والخير كله، والخير كله، كله 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 جدي حال tapi jadi masalah. Adakah boleh hal yajuzu maji'ul hal minal mubtada, itu pula wajawazahu si buyah si bawih. Jadi wal khairu kulluhu biyadai, jadi kita jadi taukid situ lah. Wasyarru laysa ilaika, ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika. Artinya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan lurus kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan sekali-kali bukanlah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta yang tiada sekutu dengannya. Dengannya aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang-orang Muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiayai diriku sendiri dan aku mengakui akan dosaku. Maka ampunilah segala dosa-dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa sekalian selain Engkau. Dan tunjukkanlah kepadaku jalan menuju akhlak yang mulia, kerana tiada yang dapat menunjukkan jalan menuju akhlak yang mulia selain Engkau. Dan palingkanlah aku daripada akhlak buruk, kerana tiada yang mampu memalingkannya selain Engkau. Aku menyambut panggilanmu dan semua kebaikan berada dalam genggaman kedua-dua tanganmu. Sedangkan kejahatan tidak disandarkan kepadamu, hanya denganmu dan kepadamu aku berharap. Wahai zat yang maha tinggi lagi maha suci, aku memohon keampunan dan taubatmu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa
kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wat thalji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku sebagaimana pakaian berwarna putih dibersihkan daripada noda. Ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air, salji dan umur. Semua bacaan yang telah disebut itu memiliki dalil sahih daripada hadis Rasulullah SAW. Ada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan perbahasan ini. Kemudian Imam Nawawi akan datangkan sandaran daripada hadis. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fi darin amin, babu ma yaquluhu ba'da takbiratil ihram. Bab apa yang berkata seseorang selepas daripada takbiratul ihram. Ha, ni masuk dah. Sekarang ni kitab ini Al-Adhkar. Sejak daripada mula Imam Nawawi menyusun zikir-zikir apa yang perlu dibuat seorang tu sejak daripada bangun pagi sampailah dia nak masuk semayang. Kerana bangun pagi ada semayang, ada semayang perlu ditunaikan, semayang subuh. Jadi apakah bacaan-bacaan yang perlu dan datang berkaitan dengan semayang secara umum keseluruhan semayang, apa dia? Katanya, i'lam annahu qad ja'at fihi ahadithu kathiratun. Ketahui oleh kamu, sungguhnya telah datang pada ini masalah, ini perbincangan, hadis-hadis yang banyak. Yaqtadi majmu'uha, yang menuntut secara kesemua hadis-hadis tersebut, bahawa seorang itu an yaqula, seorang itu kata. Hadis sekali ni dihimpun sekali ni. Maknanya bacaan kalau kita nak tengok, oh bacaan panjang ni. Dan lepas daripada ni musannif Imam Nawawi akan masukkan hukum berkaitan bacaan doa iftitah wajib ke sunat. Kita maklum dah doa iftitah ni tak wajib lah, di sisi mazhab kita sunat saja. Dan bacaan panjang tu boleh dibaca kalau kita sembahyang seorang. Sebut dululah, ataupun imam yang mana makmumnya itu terhad yang semua orang setuju untuk panjangkan bacaan. Jadi apa dia? Ni dihimpun sekali ni. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira. Ra tu asalnya baris depan. Ra tu asalnya baris depan. Nampak tak? Asal baris depan. Ini timbul juga orang kata tak. Ada orang baca Allahu akbar kabira, dia sukunkan huruf ra. Jadi dari segi nahunya ataupun bacaannya, dia itu sebenarnya dia marfu' bagi depan lah patutnya. Allahu akbar kabira. Dah orang baca Allahu akbar kabira dengan ra dimatikan boleh ke tak? Jawabnya boleh. Jangan cepat-cepat kita kata tak boleh. Jangan cepat-cepat kita tak kata tak boleh. Sekarang ni dah ni, ini bukan bacaan ayat Quran ni. Hatta dalam Quran pun sendiri pun. Ini orang tanya kepada Imam Romli, apakah boleh al-waqfu bi niyyati al-wasl? Dia wakaf tapi niat nak wasal. Dia berhenti tapi niat nak sambung. Sekarang ni itu segitulah soalan ni. Ataupun masalah gini lah, dia wakaf tapi wakaf niat nak sambung. Jawapannya boleh, tak ada masalah. Macam sama dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, awal-awal kita sebutkan. Boleh tak orang itu baca azan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kalau ikutnya, kalau kita sambung, maka ra tu mesti bagi depan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ra di depan. Tapi kalau dibaca dengan sukun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawapannya boleh. Dari segi bahasa, wajah ada wajah. Al-waqf bi niyyatil wasl, wakaf dengan niat wasal. Bahkan dalam azan, pandangan yang paling kuat dan yang mana diambil daripada hadis-hadis dan perbuatan yang didengar pada zaman Nabi, ulama kita mendahulukan jalan pada azan ni dengan cara ra tu mati. Allahu akbar, Allahu akbar.
Jadi dalam bab bahasa ni kita kena kena baca luas sikit lah kan? Jangan cepat-cepat kita nak kata salah. Allahu Akbar Allah. Ha, boleh? Sebut dah orang ni kan? Dia bagi hatah tu apabila dipanggil itibak harakah alih pada Allah lepas pada tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi wajah tu dah kuat lah. Tapi dari segi boleh ni boleh. Okay. Segala Allah Ta'ala maha besar. Sebesar-besarnya. Besar yang layak dengan Tuhan. Bukan besar dari segi saiz. Besar bukan dari segi berjisim, bukan. Walhamdulillahi kathira. Puji-pujian itu milik Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallahi bukrata wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wajah tu wajhi. Wajah tu wajhi alilladhi. Wajah tu wajhi lilladhi. Tak apa belaka. Aku hadapkan mukaku. Lilladhi fataras samawati wal arda. Kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifa. Dalam keadaan lurus. Aku lurus, tulus dan lurus menghadap kepada Allah. Muslimah, dalam keadaanku patuh, tunduk dan menyerah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan tiadalah aku di kalangan orang musyrik. Ini sekarang ni kita boleh belajar lah makna-makna doa iftitah tu. Nampak tak? Yang kita baca sama-sama. Makna yang sangat banyak dan dalam sebenarnya. Apa kita sedar dalam kita semayang tu, kita minta kebaikan dunia akhirat. Dalam bacaan dalam semayang tu, Allah beri kebaikan dunia akhirat. Sebab itu orang yang tak tinggal semayang, orang sentiasa semayang dengan keadaan khusyuk ni, orang ni dapat kebaikan dunia akhirat. Orang ini tidak akan celaka di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Sebab dalam bacaan semayang tu sendiri, banyak permohonan doa-doa yang dia minta. Inna salati, sesungguhnya semayangku. Wa nusuki, ibadat-ibadatku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Tuhan sekalian alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku disuruh. Wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang Islam. Ini biasa budak-budak tukar ni. Wa ana minal muslimin, wa ma ana minal musyrikin tu. Kita orang tu bukan tukar komas mana. Nampak? Jangan tukar lah sini. Nampak? Kalau budak-budak anak-anak kita tu, itu tukar komas sini. Tak apalah, budak-budak. Allahumma antal malik, ya Allah engkau lah raja. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Anta Rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku, aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa'taraftu bidhambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirli dhunubi jami'a, maka ampunlah bagiku seluruh dosa-dosaku sekaliannya. La yaghfiru dhunuba illa ant, tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, tunjukkan aku kepada akhlak-akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang mampu menunjuk kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan daripadaku akhlak-akhlak yang keji. La yasifu sayyi'aha illa an, tidak ada yang mampu memalingkan akhlak-akhlak buruk kecuali engkau. Labbaika wa sa'daika, aku datang kepadamu ya Allah, aku sahut seruan kamu. Ini lafaz kita pun talbiyah dah. Labbaika Allahumma labbaik, maknanya aku datang kepadamu, aku sahut seruan kamu. Wal khairu kulluhu fi yadaik, kebaikan semuanya pada daripada engkau. Wasyarru laisa ilaika, dan keburukan tu tidak ada yang kembali kepada kamu. Ana bika wa ilaika, aku ni dengan engkau. Mana aku ni wujud dengan sebab engkau mewujudkanku. Aku ni hidup dengan sebab engkau menghidupkan. Mana ana bika, dengan sebab engkau ni aku ada. Wa ilaika, maka kepada engkau aku kembali.
Tabarakta wa ta'alaita, maha agung dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaika, aku memohon keampunan kepada engkau dan bertaubat kepada engkau. Wa yaqulu, lagi pula dia kata lagi, Allahumma ba'id baini. Panjang sebenar dah iftitah. Jadi Tok Imam tak boleh baca panjang gini. Tok Imam baca buat biasa tu lah. Ni kalau sembahyang seorang ni, ada doa-doa ni panjang. Dia himpunkan sekali. Yang lepas ni Imam Nawawi akan sebut hadis secara berasingan tu ada asing-asing. Mana ada, ni bukan sekali ni, ada hadis ni sebahagian daripada bacaan tadi, sebahagian orang lain daripada hadis lain. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Apa maksud? Timur barat takkan bertemu. Timur barat, magnet tu kita tahu kan, magnet tak boleh bertemu timur barat. Timur barat ni maknanya memang mustahil bertemu lah, kita kata memang takkan bertemu timur ni barat. Timur, arah timur arah barat, arah yang berlawanan apa tu. Jadi minta Tuhan jadikan kita tu jauh daripada dosa macam timur barat. Maknanya takkan bertemu. Maknanya minta Tuhan jaga penjagaan. Al-hifzu, al-inayah, war-riayah, penjagaan, pemeliharaan, benteng daripada dosa. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini minan khatay min khatayaya. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas, sebagaimana dibersihkan kain putih daripada kotoran. Macam mana kain putih kalau bersih daripada kotoran seputih-putihnya, tak ada dah lekat apa-apa kotoran. Minta Tuhan bersihkan diri kita daripada dosa sebagaimana kain putih dibersih daripada dosa. Allahumma ghsilni, ya Allah, bersihkan aku min khatayaya, daripada kesalahan dosaku. Bitalji, dengan air salji. Wal ma'i, air bi air. Wal baradi, da'mbu. Minta Tuhan bersih. Ini air-air mana ni? Air-air hok bersih ni. Air yang menunjukkan kesucian. Air salji, air embung. Nampak tak? Air sungai, ia ada kat sungai kotor. Air laut, ia masing. Jadi air hok suci ni, mari pada ni. Sama ada proses kondensasi, jadi keras, jadi salji, ataupun air embung. Itu maknanya mubalaghah. Mubalaghah bersangatan pada bersih tu, sampai dengan air-air yang ni biar Tuhan bersih belaka kita. Macam baju, pakaian tu dibersih dengan air. Bukan sekarang air saljinya, airnya, air embung ni, maknanya suruh bersih sungguh-sungguh. Mubalaghah lah tu. Fakullu hadhal madhkuri, maka setiap ini yang disebut, thabitun fis sahih, sabit dalam hadis yang sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa jaa fil babi ahadithu ukhra. Telah datang dalam bab ini, masalah ini, ahadithu ukhra, hadis-hadis lain ada. Minha, antaranya. Ini hadis-hadis lain yang datang berkaitan bacaan dalam doa iftitah. Bacaan doa iftitah. Hadis 116, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan solat, baginda membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan yang patut disembah selainmu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Didhaifkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Baihaqi dan lainnya. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Baihaqi daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dan mereka mendhaifkannya. Imam Baihaqi mengatakan doa istiftah atau doa iftitah diriwayatkan dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika daripada Ibnu Mas'ud secara marfu'. Maknanya hadis ini diambil secara daripada Ibnu Mas'ud sampai ke Nabi, marfu'.
Dan Anas juga secara marfu', Sayyidina Anas pun riwayat ambil daripada Nabi. Maknanya sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Tapi semuanya daif. Yang paling sahih adalah riwayat daripada Umar bin Khattab. Kemudian diriwayatkan dengan sanad darinya bahawa beliau bertakbir dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Artinya maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan yang patut disembah selainmu. Wallahu a'lam. Okay. Sekarang ni satu lagi antara riwayat yang berkaitan dengan doa iftitah. Kata Imam Nawawi, hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, antaranya ialah hadith riwayat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza iftataha salata, bila Nabi memulakan sembahyang, maknanya lepas bacaan pertama yang Nabi baca lepas daripada takbir lah, bila Nabi memulakan sembahyang, qala, apa kata Nabi? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ha, ini maha suci engkau ya Allah dengan kepujianmu, maha agung namamu, maha tinggi ketinggianmu, la ilaha ghairuk, tiada Tuhan kecuali engkau. Hadis ini rawahu Tirmidhi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi asanida dha'ifatin. Hadis ini riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, tapi semuanya sanad-sanadnya dha'if. Sanad dha'if. Ha, dah boleh beramal kok. Tak ada masalah, ini masuk fadhail amal lah. Sebab itu dari segi sanad tu Imam Nawawi mendatangkan juga peringatan tentang sanad. Kok kata Imam Nawawi ni, sebab ada orang kata ni. ada orang kata tuduh Imam Nawawi orang yang mengaku dirinya salah dan pakar ahli, pakar hadis bukan sini lah, saya bukan sini, tapi negara Arab. Dia kata Imam Nawawi ni sebenarnya dia ni baca-baca je bab hadis. Mana orang yang bukan pakar hadis lah, dia lebih pakar pada ilmu fiqh. Dia fakah-fakah je, tok fakih je, tapi hadis ni dia sekadar ikut sekali je. Nampak tuduhan yang berat lah. Tuduhan berat, walaupun dia anggap macam dia nak tu, tapi sebenarnya tuduhan yang berat kepada para a'immah kita, menuduh para fuqaha sebahagiannya yang fuqaha-fuqaha ini tidak tahu ilmu hadis. Ya, ada sebahagian fuqaha yang mana kita kata mereka tidak ishtighal dengan hadis sebagaimana mereka sibuk belajar fiqh. Tapi di kalangan ulama-ulama, bila dikaji siapakah ulama-ulama yang jago dalam bidang hadis, paling banyak daripada mazhab mana? Ni bukan hal saya kata ni, kita lihat daripada penelitian kajian dibuat oleh para ulama melalui kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama mazhab. Mazhab mana hok paling banyak ulama dia dalam bidang hadis? Mazhab Syafi'i. Mazhab mana yang paling banyak ulama dia dalam bidang hadis? Mazhab Syafi'i. Jadi menunjukkan apa? Bukan sebarangan lah kalau kita nak tuduh ulama fiqh kita ini orang yang tak tahu atau bekalan hadis tu, bukan ahli hadis. Dan dia ahli hadis, ahli hadas. Bukan ahli hadis ke, ahli hadas je. Dengan sanad-sanad yang dhaif. Wada'afahu Ibnu Dawud, Abu Dawud. Hadis ini diba'ifkan oleh Abu Dawud wa Tirmidhi wa Al-Baihaqi wa ghayruhum. Ulama-ulama besar mendha'ifkan hadis inilah. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Al-Baihaqi min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Wada'afuhu, mereka semua mendha'ifkan hadis tersebut. Okey. Tapi dia boleh baca, boleh beramai, sebab dia masuk dalam fadhail dan bacaan-bacaan yang yang boleh, tak ada masalah ni, tak berkait dengan hukum ni. Waqala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi rahimahullahu taala, wa ruwiya al-istiftahu bi subhanaka allahumma wa bihamdika 'an ibni mas'udin marfu'an. Doa istiftah dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika. Itu ada juga dalam iftitah tu. Jadi dalam mazhab kita tak pilih lah riwayat tersebut. Kita pilih macam biasa itulah.
Ini diriwayatkan juga daripada Ibnu Mas'ud, marfu, maknanya ada bacaan ini diambil daripada sampai riwayatnya kepada Nabi lah. Wa an Anasin marfu'an, juga daripada Sayyidina Anas marfu' juga. Wa kulluha dha'ifah, tapi semuanya dha'if. Qala wa asahhu ma ruya an Umar bin Khattab, dan riwayat yang paling asah diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma wa asahhu ma ruya an Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, thumma rawahu bi isnadihi anhu. Kemudian ni siapa ni? Imam Baihaqi jugalah ni. Nampaknya kata Imam Baihaqi jugalah. Kemudian dia riwayatkan dengan sanadnya bahawa annahu kabbara, bahawa beliau bertakbir dan membaca, summa qala subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk wallahu a'lam. Jadi di sini dia kata samalah, tapi ini daripada riwayat Umar Ibn Khattab. Daripada riwayat Umar Ibn Khattab. Okey. Ni siapa baca ni? Annahu kabbara. Daripada Sayyidina Umar, bahawa Sayyidina Umar takbir dan dia baca subhanakallah. Menunjukkan pada apa? Dalam riwayat Baihaqi, riwayat hadis ni, bacaan Sayyidina Umar, maka hadis tu hadis mauquf. Mauquf ala bin Umar. Maknanya bacaan tu ialah bacaan daripada Ibnu Umar, memang dengan pasti hak tu sahih. Maknanya sahih riwayat itu bahawa hadis ni mauquf pada Sayyidina Ibnu Umar. Ada pun riwayat yang menyandarkan bahawa itu bacaan Nabi, riwayat tersebut dhaif. Itu dari segi riwayat. Dari segi ta'amul dengan riwayat ni pula lain dah tu. Jadi boleh tak seorang tu nak baca macam Sayyidina Umar baca? Maka berlaku, ulama kata kalau Sayyidina Umar al-mawquf, hatta baca Sayyidina Umar pun, ada kebarangkalian tak Sayyidina Umar ni ambil daripada Nabi? Ada. Apatah lagi berkaitan dengan ibadat. Jadi sebab itu al-mawquf fi hukmil marfu'. Mauquf walaupun baca Ibn Umar, tapi hukum seakan-akan marfu'. Sebab benda-benda perkara ni yang terutamanya berkaitan dengan ibadat ni, benda kadang sahabat boleh ada anda yang ambil daripada Nabi. Tapi dari segi sanad, penelitian dia ulama hadis melihat daripada sanad, maka sanad tu dihukum dengan dhaif, sanad ni dihukum dengan sahih. Tapi dari segi amalan, banyak lagi yang perlu dilihat. Adakah hadis yang mauquf sekalipun, adakah di sana ada hadis-hadis lain yang menguatkan? Jadi ini kita serah kepada ahlinya lah. Serah kepada ahli dalam bidangnya. Kalau bidang hadis, bidang hadis. Bidang fiqh, bidang fiqh. Jadi kita ni baca wa Imam Nawawi rahimahullah buat khulasah dan huraikan berkaitan dengan masalah ini. Okey. Panjang lagi lah kalau dalam apa nama ni, dalam Asyiyah itu, Futuhat Rabbaniyah itu, panjang lagi. Ibnu Allan sebutkan lagi apakah wajah-wajah lain berkaitan dengan sanad hadis ini. Warawaina, kemudian seluruhnya, mana dia kata ni, hadis ke 118, kami meriwayatkan di dalam Sunan Baihaqi daripada Al-Harith daripada Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW apabila memulakan solat membaca la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu wa amiltu su'an faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wajhtu wajhi ila akhirih. Artinya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, melainkan Engkau, maha suci Engkau. Aku telah menganiayai diriku sendiri dan berbuat keburukan, maka ampunilah aku kerana tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa sekalian selain Engkau. Aku menghadapkan wajahku sampai akhirat. Hadis ini dhaif kerana Al-Harith Al-A'wa disepakati kedhaifannya. Asy-Syaibah Asy-Sya'bi
mengatakan Al-Harith adalah pendusta. Wallahu a'lam. Okay. Tengok ni buat satu hadis lagi. Dia kata wa rawayna fi sunanil Baihaqi anil Harith, dan diriwayatkan, kami riwayatkan dalam Sunan Baihaqi daripada Al-Harith an Ali radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Ali. Qala, kata Sayyidina Ali, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam idza staftaha as-salata, bila Nabi mula sembahyang, bila Nabi membuka sembahyang, mana lepas dia takbir lah, apa bacaan Nabi? Qala la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wajjahtu wajhi, sampai akhir lah, wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardha hanifa, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Aku telah menzalimi diriku, aku telah melakukan keburukan. Ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau. Aku hadapkan mukaku sampai akhir. Wa huwa hadithun da'if. Hadith ni da'if juga. Fa innal haritha al-a'war. Ini. Kenapa da'if ni? Da'if ni kerana datang masalah pada sanad lah sebahagiannya. Sebab dhaif tu kadang-kadang kerana sanad, kadang-kadang kerana matan. Dalam isu ini dia jadi dhaif kerana al-harith al-a'wab. Muttafaqun ala dhaifihi, disepakati bahawa dia ni dhaif. Jadi hadis ni jadi dhaif sebab ada rawi seorang tu nama al-harith al-a'wab. Wa kana sya'biyyu yaqulu, dan kata Imam Asy-Sya'bi, Al-Harith kadzab, Harith ni pendusta, kata kadzab tu. Jadi ukur bukalah tu. Wallahu a'lam. Nak kata Imam wallahu a'lam. Okey. Selesai situ. Okey, sekarang ni dia Imam Munawi bawa persoalan tentang maksud hadis. Tengok dalam surat 93 tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, washarru laisa ilaika. Perlu difahami bahawa mazhab para ulama hadis dan ahli fiqh daripada kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang setelah mereka daripada para ulama kaum muslimin adalah bahawa semua makhluk berikut kebaikan dan keburukannya, manfaat dan mudaratnya, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak dan ketentuannya. Apabila hal ini telah ditegaskan, maka hadis di atas perlu ditakwil. Para ulama memberikan beberapa jawapan. Pertama, pendapat ini yang paling masyhur. Dikatakan oleh An-Nadhr bin Shumay dan para imam setelahnya bahawa keburukan tidak digunakan sebagai media atau kemudahan untuk mendekatkan diri kepadamu. Satu. Kedua, keburukan tidak naik kepada kamu, maknanya tidak diterima. Yang naik kepada kamu hanyalah perkataan yang baik, amalan soleh je yang Tuhan terima. Ketiga, keburukan tidak dinisbahkan kepadamu sebagai adab sompan santun, sehingga tidak dikatakan wahai zat pencipta babi, walaupun Allah adalah penciptanya. Keempat, bukanlah keburukan jika dibandingkan dengan hikmatmu, kerana engkau tidak menciptakan sesuatu secara sia-sia. Ini dia masuk masalah berkaitan dengan erti hadis. Okay. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, amma qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perkataan Nabi dalam hadis doa tu, washarru laisa ilaika al khair. Mana kau mula-mula dalam hak doa panjang. Nabi kata apa dalam doa itu? Wal khairu kulluhu fi yadaika. Kebaikan semuanya daripada engkau. Washarru laisa ilaika, keburukan tu tidak kembali kepada engkau. Apa maksud keburukan itu tidak kembali kepada engkau? Kata Imam Nawawi, fa'lam anna madhhab ahli al-haqqi, ketahui oleh kamu bahawa mazhab ahli al-haq. Mazhab ahli al-haq ni mazhab yang benar, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Minal muhaddithin, daripada ulama-ulama hadis, wal fuqaha'i, ulama-ulama fiqh, wal mutakallimin, dan ulama-ulama usuluddin ahli kalam,
minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum, daripada kalangan sahabat, tabi'in dan selepas daripadanya, min ulama'il muslimin, di kalangan ulama umat Islam ni, anna jami'al kainati khairaha wa syarraha, bahawa keseluruhan kainat, segala perkara yang berlaku, kainat ni annal kainat, jami'al kainat, khairaha wa syarraha, yang baiknya, yang buruknya, naf'aha wa dharraha, yang manfaat dan mudaratnya, kullaha minallahi subhanahu wa ta'ala, semuanya daripada Allah, bi'iradatihi wa taqdirihi, dengan iradat ketentuan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Itu i'tiqad ahli sunnah jemaah. Kena faham situ dulu. Jadi bila kita kata baik buruk tu, manfaat mudarat tu semua daripada Allah Taala, macam mana kita nak faham keburukan itu tidak kembali kepada engkau, bukan daripada engkau, macam mana nak faham? Wa idza thabata hadza, bila sabitlah ini, fala budda min ta'wil hadzal hadith, maka tak dapat tidak hadis ini perlu ditakwilkan. Ditakwil apa maksud? Sarfuha an ma'naha al-zahir, memalingkan daripada makna zahir yang mustahil. Seakan-akan bila kata keburukan bukan daripada kamu, makna bukan Tuhan buat keburukan. Dan siapa buat keburukan? Kita sendiri. Tuhan bukan buat keburukan. Tengok, kena tak dengan akidah? Akidah kita baik buruk Tuhan buat belaka. Dan kita ni buat, kita boleh baik, buat baik, boleh pahala, buat jahat, boleh dosa. Itu sebab usaha. Usaha ni lain dengan buat. Usaha lain, al-kasbu, dalam istilah dipanggil kasbun wal ikhtiar. Usaha dan ikhtiar pilih tu lain daripada penciptaan dan pembuatan. Hak cipta terjadinya tu hakikat sebenar Tuhan buat. Dan kita ni, apa yang kita buat? Kita mengusaha. Jadi kita dibalas perbuatan baik buruk tu dengan dosa dan pahala tu atas dasar usaha kita. Apa itu usaha? Usaha tu ulama kata ialah pilihan hati, kehendak hati. Kita ni mengkerahkan apa kedurat kita untuk buat sesuatu, itu je. Jadi tak jadi tu hak cipta siapa? Tuhan. Hak menjadikan, yang mencipta perbuatan hak kita pilih tu siapa? Allah Ta'ala. Jadi atas dasar usaha dan ikhtiar ni kita diberi pahala dan dosa. Nampak? Okey. Bila begitu, makna tadi keburukan tu bukan dari kepada engkau. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata perlu ditakwil lah. Ditakwil daripada makna zahir. Fadzakara al-ulama'u fihi ajwibatan. Maka ulama' sebut dalam masalah ini beberapa jawapan. Ahaduha wa huwa ashharuha, salah satunya dan itu yang paling masyhur, qalahu an-Nadhr bin Shumay, berkata oleh an-Nadhr bin Shumay, ni ulama-ulama belaka ni, wal a'immatu ba'dahu, dan
tak eh? Tak ada, sekadar itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.